Guna mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo, melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rama, seperti apa kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah masih terjadi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya, Lisa, dari pantauan kami sejauh ini sudah tidak terjadi lagi penumpukan seperti tadi beberapa hari kemarin yang memang sempat viral di media sosial bahwa memang sempat terjadi penumpukan di Terminal Kedatangan Luar Negeri, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun pada hari ini, Lisa, tidak lagi terjadi penumpukan seperti yang terjadi pada beberapa hari kemarin, dan hal ini langsung bisa diantisipasi sejak beberapa hari kemarin pasca penumpukan yang ada di bandara atau di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta langsung diatasi oleh Satgas COVID-19 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang memang hal ini juga berkaitan dengan bagaimana penumpukan yang terjadi di wisma-wisma tempat karantina di sekitaran Jakarta, seperti misalnya Wisma Atlet Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, Rusun Nagrak, dan juga beberapa lokasi lainnya, hingga akhirnya pemerintah langsung memberi langkah antisipasi dengan membuka beberapa lokasi karantina, seperti misalnya salah satunya adalah Asrama Pondok Haji, Asrama Haji Pondok Gede yang juga baru saja dibuka, dan hal ini cukup bisa menjadi langkah antisipasi yang cukup baik untuk menanggulangi adanya kepadatan yang ada di bandara maupun di tempat karantina. Dan seirama dengan tingginya angka penumpang yang datang begitu, juga terjadi peningkatan dalam angka penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan baik itu domestik ataupun luar negeri. Dari pantauan kami memang data ini akan terus meningkat seiring dengan adanya Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada 2022, di mana memang prediksi daripada Angkasa Pura menyebutkan bahwa akan terjadi peningkatan sekitar 20% hingga 25% untuk keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang di mana belakangan ini dari data yang kami dapatkan sejak Senin terjadi atau jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan adalah sekitar 97.000, turun pada hari Selasa yang di 80.000, dan pada hari ini di angka sekitar 80 hingga 85.000, dan hal ini akan diprediksi terus menaik dan akan meningkat atau di titik tertinggi yakni pada tanggal 20 pada Desember atau H-1 menjelang Hari Raya Natal 2021. Eliza. Rama, lantas adakah mekanisme terbaru terkait dengan karantina hingga bagaimana tentunya distribusi penumpang yang akan menjalani karantina ini? Dikatakan ada dua tempat yang memang dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang atau warga yang baru saja pulang dari luar negeri ini. Ya, antisipasi dan juga bagaimana mekanisme yang diterapkan, Elisa, masih sama seperti langkah-langkah sebelumnya, bahwa memang bagaimana nantinya WNI atau WNA yang datang dari luar negeri menuju Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di pintu kedatangan luar negeri langsung ditampung untuk nantinya didata terlebih dahulu oleh Satgas COVID-19 di bandara, lalu dites PCR begitu sebelum nantinya mereka akan disebar di lokasi karantina, di mana di depan Terminal 3 sendiri, Elisa, sudah terdapat bus-bus yang memang standby sejak pagi, dan hingga saat ini kami melihat masih ada beberapa bus yang standby untuk nantinya mengantarkan mereka ke lokasi karantina di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bagi yang mampu, mereka akan langsung bisa menyewa atau mereservasi hotel, di mana memang ada beberapa hotel yang sudah disediakan berikut juga dengan petugasnya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Artinya memang tidak ada aturan atau mekanisme baru seiring dengan dibukanya dua lokasi baru. Hal ini juga masih menjadi langkah baik bagi pemerintah dan juga Satgas COVID-19 di bandara untuk mengurai adanya kerumunan dan juga kepadatan yang ada di Terminal 3, berikut juga yang ada di tempat-tempat karantina yang belakangan ini sempat viral dan juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Eliza. Ya, baik. Terima kasih, Rama, atas informasinya. Pemirsa, demikian laporan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.